Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sempat dikabarkan hilang di perairan Kuala Mempawah, nelayan asal Kelurahan Pasir Wansalim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah akhirnya ditemukan. Dan nelayan yang berusia 74 tahun tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Nelayan yang berasal dari Kelurahan Pasir Wansalim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah pada hari Rabu sempat dikabarkan hilang di perairan Kuala Mempawah ketika melaut. Nelayan tersebut bernama Asfan berusia 74 tahun pergi melaut pada hari Selasa sekitar jam 2 siang, namun sampai Rabu pagi Asfan tidak pulang ke rumah. Hal tersebut membuat tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan masyarakat setempat mencari keberadaan nelayan tersebut. Koordinator tim rescue BPBD Kabupaten Mempawah Rahmat mengatakan nelayan yang berusia 74 tahun ini ditemukan pada Kamis pagi oleh tim gabungan dan masyarakat dalam keadaan meninggal dunia. Tubuh nelayan ditemukan tak jauh dari posisi perahu. Jadi belum ketemu karena air juga dangkal dari titik lokasi dia dapat perahunya. Jadi tadi malam juga datang tim Basarnas, langsung turun, malam itu nyisir, cuman karena keadaan air laut masih surut, jadi belum bisa nyisir tepi, jadi nyisir ke tengah. Terus tadi pagi sekitar jam 5 subuh, Basarnas turun lagi, sama dengan masyarakat. Masyarakat itu duluan, ada yang tidak pulang dengan jaringnya kan, termasuk anaknya. Setelah berhasil ditemukan pada pagi Kamis, saat ini jenazah nelayan yang berusia 74 tahun itu telah diserahkan kepada pihak keluarganya untuk disemayamkan di rumah duka.